Baru-baru ini rahasia Rizky Billar dan Lesti Kejora soal pernikahan siri keduanya diungkap ke publik. Beberapa saksi pernikahan kini mengaku lega usai menyimpan rahasia setelah sekian lama, salah satunya seperti yang disampaikan Haris Frieza. Haris Frieza membeberkan kebenaran terkait kabar pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora yang dilakukan secara agama sejak awal tahun. Akhirnya setelah sekian lama gue menyimpan amanah ini, akhirnya sekarang udah bisa dilepas juga amanahnya, tulis Haris Frieza dikutip pikiranrakyatcirebon.com dari akun Instagram miliknya @harisfrieza. Ia mengatakan, pada bulan Mei dirinya sempat mempublikasikan tipis-tipis draft soal rahasia pernikahan siri tersebut. Namun akhirnya tidak terbongkar dan sukses mengejutkan dunia entertainment. Kita juga sempat publis tipis-tipis draft kita, tapi nggak apa-apa, yang penting sekarang udah resmi amanahnya dilepas, sehat-sehat kalian semua, sambung dia. Pria yang sempat dekat dengan Ria Ricis ini menanyakan kapan dirinya akan menikah. Pertanyaan itu muncul setelah melihat dirinya sendiri yang tampak berdiri di apit pasangan suami istri. Di sisi kiri, terlihat ada Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sementara di sisi kanan ada Rembayang dan Dinda Hau. Yang kiri udah dari awal tahun, yang kanan udah dari Juli tahun lalu bahkan, nah terus yang tengah kapan ya, tulisnya. Haris Frieza, Dinda Hau dan Rembayang dikabarkan menjadi saksi dalam pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Pernikahan secara siri itu digelar pada awal tahun dan digelar secara sederhana. Sementara itu, untuk diketahui, Ustaz Subki Al-Buguri ditunjuk sebagai penghulu dalam pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Ustaz Subki sangat mendukung pernikahan ini, karena menurutnya memang harus disegerakan.